Kalau Chin Peng boleh balik, kenapa abunya tidak? Kata bekas IGP. Perjanjian Damai 1989 membolehkan semua pemimpin PKM kembali ke tanah air, termasuk Chin Peng, kata Abdul Rahim Noor. Bekas Ketua Polis Negara Abdul Rahim Noor mempertahankan tindakan membawa pulang abu mayat Chin Peng dengan mengatakan pemimpin komunis itu bukan lagi menjadi satu ancaman. Abdul Rahim memberitahu Malaysia Kini bahawa perjuangan Parti Komunis Melaya PKM telah berakhir sejak parti itu menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan di Het Yai, Thailand pada Disember 1989. Perjanjian itu jelas tunjukkan yang sudah itu sudahlah. Negara kita menghadapi masa depan berdamai dan memang sejak benda itu ditandatangani tidak ada langsung ancaman komunis kecuali you boleh semak dengan SB cawangan khas tunjukkan orang komunis nak tubuh parti komunis baru. Bagi saya tanpa dalil-dalil seperti saya maksudkan tak perlu ungkit lagi dunia dah tolak komunis, katanya ketika dihubungi. Abdul Rahim berkata demikian mengulas berita mengenai abu mendiang yang dibawa pulang ke Malaysia oleh sekumpulan individu pada September lalu yang mencetuskan bantahan banyak pihak. Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua merupakan setiausaha agung PKM sehingga parti itu mengakhiri perjuangan bersenjata pada 1989. Beliau meninggal dunia di Thailand pada tahun 2013. Abdul Rahim yang terlibat secara langsung dalam perjanjian damai itu merupakan ketua polis cawangan khas pada masa itu. Katanya syarat-syarat perjanjian itu juga membolehkan semua pemimpin PKM untuk kembali ke tanah air termasuk Chin Peng. Kalau Chin Peng boleh balik, kenapa abunya tak boleh? Bagaimanapun menurut beliau, Chin Peng dan beberapa pemimpin kanan PKM pada masa itu membuat keputusan untuk tidak pulang. Dan menurut perjanjian ini, salah satu sebut mereka ini boleh balik, tapi janganlah ulang balik cerita lama nak tubuh balik PKM. Jadi kalau Chin Peng boleh balik, takkanlah abu dia tak boleh balik. Kenapa pula heboh-heboh ini kata tak boleh, katanya. Kita rakyat Malaysia tak kiralah wartawan ke, adun ke, MP, anggota parlimen ke, kena memikirkan isu ini berdasarkan pada wujudnya perjanjian damai Het Yai yang ditandatangani dengan PKM pada Disember 1989. Saya rasa tidak ada isu, tidak seharusnya menjadi isu, jelasnya. Rahim juga menyelar mereka yang sengaja menggembar-gemburkan isu mengenai abu mendiang dengan membahagikan mereka kepada beberapa kategori. Sebab pertama mereka tak sedar telah wujud perjanjian damai Disember 1989. Kedua mungkin bersikap resis sebab Chin Peng ini dia dah memberontak sejak 1948. Komunis pula dan dia ni orang Cina. Jadi timbulkan kebencian atas faktor-faktor itu. Dan ketiga, mereka ini tahu abu Chin Peng ini boleh bawa balik tapi sengaja tak mahu menerima kenyataan, katanya. Sementara itu, masih perkembangan berita yang sama. Saya beri pendirian selepas KDN siasat. Saya akan membuat pendirian selepas siasatan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN. Itu jawapan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu mengenai isu bawa pulang abu mayat Chin Peng. Beliau menjawab perkara itu ketika sesi penggulungan peringkat jawatan kuasa rang Undang-Undang RUU perbekalan 2010 kementeriannya di Sidang Dewan Rakyat Kuala Lumpur hari ini. Menurutnya hanya selepas KDN selesai melakukan siasatan lengkap, beliau akan menyatakan pendirian mengenai isu berkenaan. Yang jadi popular hari ini Sidang Dewan Rakyat adalah abu mayat, tapi usul itu patut dibawa kepada KDN. Isu itu kena selidik dulu, betul ke abu dia Chin Peng? Bila bawa masuk, macam mana bawa masuk? Semua itu dibawa bidang kuasa KDN, katanya. Tidak berpuas hati dengan jawapan itu, Tan Sri Noor Omar BN Tanjung Karang dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar BN Rembau masing-masing bangun serentak dan mereka meminta Muhammad menjelaskan juga pendirian pribadinya berhubung isu itu. Noor mahu Muhammad jelaskan sama ada setuju atau tidak abu mayat itu dibawa pulang manakala. Khairi pula mahu Muhammad menyatakan pendirian sebenar sebagai mewakili suara warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Muhammad kemudian mengulangi bahawa beliau akan menjelaskan pendiriannya mengenai isu itu selepas siasatan oleh KDN.
Menurutnya, selepas mendapat berita mengenai isu itu, beliau terus menghubungi bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor, iaitu individu yang berunding pada rundingan Ramai Hatiyai 1989 antara Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Melaya, PKM. Rahim ada pandangan dia, saya pula akan ada pandangan dan akan buat kenyataan nanti. Jadi pandangan ini ada pelbagai perbezaan, jadi pendirian saya akan buat selepas KDN buat siasatan, katanya. Selepas itu, Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah, BN Linggong, kemudian bangun mencela. Ketika jadi pembangkang yang berhormat Muhammad setuju, ia abu dibawa balik. Adakah ini bermaksud nak U-turn pula soalnya? Muhammad kemudian menjelaskan, ramai di luar sana mengatakan bila saya ceramah dah tak sedap kerana jadi menteri saya kena jaga setiap perkataan. Sebab itu, kalau nak memberi kenyataan, bukan perkara mudah. Ia mudah masa jadi pembangkang. Jadi saya sekali lagi akan buat pendirian ini selepas siasatan KDN. KDN akan beri jawapan. Isu Abu Mayat Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua menjadi perhatian di sidang Dewan Rakyat hari ini. Malah ia menjadi perhatian ahli dewan, khususnya wakil pembangkang. Dalam perkembangan berkaitan berita yang sama, tiada permohonan bawa masuk Abu Chin Peng. Kerajaan tidak pernah menerima permohonan membawa masuk Abu Mayat bekas pemimpin Parti Komunis Melaya, PKM, Chin Peng ke negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kerajaan tidak berkompromi dalam hal itu, bahkan tidak akan membelakangkan jasa dan pengorbanan rakyat yang berjuang mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Berdasarkan maklumat saya terima, Kementerian Pertahanan Kementah tidak pernah menerima permohonan atau meluluskan permohonan untuk membawa masuk Abu Chin Peng. Sudah tentu, kerajaan dan Kementah tidak akan serta tidak pernah membelakangkan jasa dan pengorbanan perwira terdahulu, termasuk keluarga dan waris yang kehilangan ahli keluarga menentang komunis. Saya juga yakin Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dalam negara akan menjalankan siasatan terperinci kepada perkara ini, katanya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan Smart Technology for Smart City Summit 2019 di Shah Alam hari ini. Semalam, sebuah portal berita melaporkan Abu Mayat Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua dibawa pulang ke negara ini 2 bulan lalu dan ditabur ke laut serta di kawasan Banjaran Titiwangsa. Tindakan itu mengundang kecaman berbagai pihak, termasuk Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM dan Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Polis Persara Malaysia RESPA yang menyatakan perbuatan itu dilihat menghina perjuangan rakyat menolak komunis. Abu mayatnya dilaporkan tiba di Ipoh pada 16 September lalu dan satu majlis peringatan dihadiri 150 individu diadakan pada hari yang sama. Chin Peng yang lahir di Setiawan, Perak pada 1924 meninggal dunia di sebuah hospital di Bangkok pada usia 90 tahun dan kerajaan pada ketika itu memutuskan larangan bagi membawa mayat ataupun abunya pulang ke Malaysia untuk disemadikan. Sementara itu, masih dalam perkembangan berita yang sama, kenapa pilih hari Malaysia bawa balik Abu Chin Peng? Soal PAS. Abdul Hadi Awang berkata pihak yang menzahirkan penghormatan kepada tokoh komunis itu menunjukkan mereka masih beriman kepada ideologi tersebut. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempersoalkan pemilihan tarikh 16 September sebagai tarikh yang dipilih oleh pihak yang bertanggungjawab membawa masuk Abu Mayat Chin Peng balik ke negara. Katanya tindakan pihak yang menzahirkan penghormatan kepada tokoh komunis itu menunjukkan mereka masih beriman kepada ideologi tersebut. Malah pemilihan tarikh 16 September yang amat signifikan dengan penubuhan Malaysia turut mengundang persoalan akan motif sebenar upacara tersebut. Langkah menghormati tokoh komunis itu menandakan hati mereka masih cintakan fahaman yang haram bagi negara ini. Penghormatan yang diberi bukan sekadar nama pribadi jasadnya, tetapi kerana masih beriman kepada ideologinya, katanya dalam satu kenyataan di Facebook miliknya.
Untuk rekod, 16 September ialah Hari Penubuhan Malaysia 1963 yang disambut setiap tahun sebagai Hari Malaysia. Tarikh 16 September juga merupakan tarikh kematian Chin Peng yang meninggal dunia pada 2013 setelah hidup dalam buangan di Thailand sejak 1989. Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua merupakan setiausaha agung Parti Komunis Melaya PKM sehingga dibubarkan selepas Perjanjian Damai Hatyai dengan Kerajaan Malaysia dan Thailand pada 1989. Abu Mayat Chin Peng dibawa pulang ke Malaysia pada 16 September oleh Kumpulan Pengurusan Abu Mayat Chin Peng dan ditabur sebahagian di laut berhampiran Lumut Perak, manakala sebahagian lagi di kawasan hutan Banjaran Titiwangsa tanpa sebarang tugu peringatan. Abdul Hadi turut menyifatkan tindakan mereka yang mengangkat martabat Chin Peng sebagai wira negara sebagai satu fahaman paling salah dan sesat dan paling tidak menghormati pahlawan yang berjuang menentang penjajah, khususnya menentang komunis. Semua pihak mesti berwaspada terhadap penyakit ini sebelum menjadi barah yang sukar diatasi, katanya memberi amaran. Selain itu, Abdul Hadi turut berkata, pembawaan pulang Abu itu tidak boleh dipandang hanya dari sudut kemanusiaan semata-mata, tetapi juga dari sudut perjuangan tidak beragama dan tidak berperi kemanusiaan. Fahaman itu yang tidak layak diberi penghormatan di negara ini. Latar belakang sejarahnya, fahaman komunis daripada Yahudi Karl Marx, musuh Islam dan musuh semua agama serta bangsa bagi merosakkan kaum lain, katanya. Beliau turut menyifatkan fahaman itu membawa kekejaman dan kerosakan yang lebih dahsyat kepada sebuah negara berbanding yang dibawa oleh penjajah barat. Adapun umat Islam paling menjadi mangsa kekejaman negara komunis di seluruh dunia. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam menentang komunis di seluruh dunia sehingga lebih keras daripada menentang penjajah lain dan menjadi keutamaan lebih daripada menentang penjajah kapitalis barat, katanya lagi. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Dr. Samsul Anwar Nasarah gambar mendesak kerajaan PH membuat penjelasan tentang Abu Mayat Chin Peng dibenar dibawa balik untuk ditabur di negara ini sedangkan pentadbiran BN sebelum ini mengambil pendirian bertentangan. Katanya, tidak memadai buat PH sekadar menafikan dan memberikan alasan tidak tahu tentang hal itu. Kita minta kerajaan PH membuat penjelasan. Penjelasan itu penting untuk direkod dan bagi pengetahuan rakyat. Kita bimbang fahaman komunis akan menular semula di negara ini dan kita mesti menghalangnya. Sekadar menafikan dan memberikan alasan tidak tahu Abu Mayat mendiang dibawa pulang tidak memadai kepada rakyat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Samsul, kerajaan PH dilihat bukan sahaja seolah-olah tidak menghargai perjuangan para jurid yang menentang komunis, tetapi seperti mengizinkan pengiktirafan diberikan kepada mereka. Tegasnya juga tidak boleh ada sebarang usaha yang boleh ditafsirkan sebagai usaha menghidupkan atau menyemarakkan komunis yang katanya sangat jelas bertentangan dengan rukun negara. Kita mesti sensitif, ramai mangsa kekejaman PKM, pimpinan mendiang dan ada yang menerima kesan sehingga hari ini. Semua ini perlu diambil kira. Oleh itu, sensitiviti rakyat Malaysia yang menolak fahaman dan ideologi komunis di negara ini mesti difahami. Kerajaan PH khususnya KDN mesti membuat penjelasan kedudukan sebenar siapa, bila dan bagaimana Abu Mayat mendiang Chin Peng boleh dibawa pulang ke Malaysia, katanya lagi. Semalam dalam perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2020 bagi Kementerian Pertahanan di Dewan Rakyat, anggota Parlimen Pembangkang mengasak Menteri Pertahanan Muhammad Sabu menyatakan pendirian berhubung isu berkenaan. Dalam penggulungannya, Muhammad menyatakan akan membuat pendirian selepas siasatan Kementerian Dalam Negeri KDN memandangkan ia di bawah bidang kuasa kementerian itu. Sebelum itu, Menteri KDN Muhyiddin Yassin berkata kerajaan tidak pernah membenarkan Abu Mayat Chin Peng dibawa pulang ke Malaysia dan menyatakan hal itu sepatutnya perlu dimaklumkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online dan Harian Metro Online.